permasalahan demi permasalahan seolah mendatangi Emma Fauzia selaku ibunda dari Vicky Prasetyo. Ketika anak tercinta kini sedang berada dan mendekam di dalam penjara, kesedihan begitu dirasakan oleh Emma Fauzia. Keterpisahan antara anak dan ibu oleh dinginnya dinding penjara, itulah yang kini sedang dirasakan oleh Emma Fauzia. Namun masalah seolah tak berhenti sampai di situ. Pengakuan-pengakuan mantan-mantan kekasih Vicky satu persatu pun membuat permasalahan yang dihadapi oleh Emma Fauzia semakin pelik. Namun meski Emma Fauzia sempat bersih tegang dan berbeda pendapat dengan Camelia Gomez dan Dewinta Bahar, pada akhirnya di antara mereka pun terjadi perdamaian. Dan perdamaian kini pun terjadi antara ibunda Vicky dengan Sintiara Alona. Sintiara Alona yang tulus meminta maaf kepada Emma Fauzia karena telah membawa seorang perempuan berkebangsaan Perancis kepada Vicky Prasetyo ke dalam penjara. Diakui Alona pasca dirinya mengantarkan Corin ke dalam penjara, ada perasaan tertekan dan bersalah kepada ibunda Vicky Prasetyo. Lalu mengapa Alona meminta maaf kepada Emma Fauzia? Sebenarnya yang masalah Corin itu bukan masalah aku tuh mau bikin lebih masalah ya buat si tantenya, tapi tante kan marah-marah sama Alona gitu kan. Tapi jujur ya, namanya seorang wanita meminta bantuan sama seorang wanita, Alona gitu kan, ya Alona bantu gitu. Tapi tantenya bilang masalah masih belum selesai, kenapa lo bawa masalah-masalah lagi? Bukan maksud itu, bukan maksud yang Alona mau bawa masalah-masalah lagi. Tapi ya namanya orang mau minta tolong, mau harus gimana lagi gitu loh. Jadi ya Alona juga serba bingung gitu loh. Maksudnya tante juga marah-marah sama Alona. Ya jadi miskomunikasi aja. Yang pendapat Alona lain, pendapat saya lain, seperti itu aja. Karena tidak ada yang menengahi, jadi kita masing-masing ego kita seperti itu. Tapi ya tante, sebenarnya kan Vicky udah ngapain ya tante, kalau itu tuh anaknya si Vicky. Itu lo bukan masalah, Alona gak mau nemuin si Vicky. Tante gitu lo. Tapi kan tante sendiri bilang, aku gak kenal Corin. Di BB itu gak ada yang namanya Corin. Kenapa kau bawa Corin? Masalah semua belum selesai, kenapa tante bilang begitu? Alona bukan mau bikin masalah gitu lo. Makanya kan menghubungi tante, tante gak mau angkat telepon. Dan Alona kenal sama om, makanya kan, om tolong dong, gimana solusinya, jangan sampai ada permusuhan. Kalau saya sih sebagai orang tua ya, apalagi adik yang bikin ngantar pulang Corin, adik, karena Alona tidak mau disalahkan. Aku gak bisa campur lagi, karena Alona udah tertekan banget ya, udah tertekan. Alona gak mau campur lagi masalah Corin. Kenapa Alona gak mau campur lagi? Karena Alona udah tertekan banget gitu. Jadi Alona minta tolong sama adik, tolong adik kemurus. Permasalahan yang sedang Vicky saat ini hadapi tentunya membuat Emma Fauzia selaku ibunda dari Vicky Prasetyo merasa tertekan. Sungguh tidak terbayangkan sebelumnya jika dirinya harus menghadapi masalah yang membuat perhatian masyarakat tersita. Dan ketika Emma Fauzia mendapatkan tekanan yang luar biasa atas kejadian yang menimpa anaknya, dukungan pun datang dari Sintiara Alona. Namun untuk masalah Corin, seorang wanita berkebangsaan Perancis, Emma Fauzia berbeda pendapat dengan Sintiara Alona. Bagi Emma Fauzia, dengan Sintiara Alona membawa Corin untuk menemui Vicky di dalam penjara mengecewakan Emma Fauzia. Dan ketika mengetahui hal ini, Alona sempat merasakan tertekan dan merasa bersalah dengan ibunda Vicky. Maka inilah saat Sintiara Alona dengan berurai air mata memohon maaf serta berjabat tangan dengan Emma Fauzia, ibunda Vicky Prasetyo. Satu sisi, seorang wanita yang minta bantuan sama Alona karena dia nomor telepon Alona kan gak pernah ganti selama 10 tahun lebih, terus dia nelfon Alona, apa benar itu istrinya, apa benar tunangan, kok lupa sama anaknya. Terus dia datang Alona jemput, terus Alona lapor sama tante, apa tuh kok masalah lagi kesini, semua yang ini belum selesai, laporan aja masih banyak belum selesai, kok kamu jadi kayak mau perempuan-perempuan lain. Jadi Alona gak tertekan gitu loh. Begitu ya, oke.
sudah tidak ada apa nih, tidak ada permasalahan lagi kan? Ya, sebenarnya karena sih beban banget ya buat Aluna ya, salah satunya beliau itu udah kayak keluarga. Vicky juga udah sahabat aku banget, dan Corin ya gimana ya, seorang wanita kalau Aluna jadi posisi Corin juga Aluna bingung. Makanya Aluna udah lepas tangan dengan masalah Corin, dan Aluna serahin sama si Adit gitu kan. Aluna nggak tahu harus minta tolong sama siapa. Okay. Perasaan bersalah kepada ibunda Vicky itulah yang dirasakan oleh Cynthiara Aluna yang membawa Corin untuk menemui Vicky di dalam penjara. Sementara Emma Fauzia merasa tidak mengenal sosok Corin, wanita berkebangsaan Prancis yang dibawa oleh Cynthiara Aluna. Terpesannya kenapa ya? Corin jauh-jauh ya menelpon Aluna, menanyakan tentang masalah yang ada di YouTube. Dan ada istri sahnya, satu, kedua, kok bertunangannya dengan orang lain? Apa dia lupa dengan Abigail, anaknya si Vicky gitu kan? Terus aku ngomong apa jujur apa adanya. Dia bilang kata dia mau datang ke Jakarta, ya udah datang ke Jakarta. Alna bilang sama tante, ada pacarnya Vicky yang mau datang. Ya udah, Alna. Yaudah tante jemput pakai sopir. Oh, Lona yang deket, yaudah Lona yang jemput. Terus pas Lona jemput, Lona kirim fotonya. Tata bilang kok fotonya beda sama yang ada di PP-nya Vicky. Katanya gitu kan, ini apa-apa tuh, masalah apa lagi gitu kan. Awalnya di situ yang dibicarakan lain, yang datang lain. Awalnya di situ, aja sih kita bicarakan kan, yang datang si A, nyatanya yang datang si B. Ya mudah-mudahan dengan ini saya dipertemukan dengan Tante Emma. Mudah-mudahan apa yang saya pernah lakukan dengan saya datang ke LP dengan bawa Corin tanpa saya nggak tahu anak kesayangan Tante Emma itu digampar, dan Tante Emma nggak terima. Maka dari itu Tante Emma langsung nggak mau dibintang sama aku lagi sih. Ya mudah-mudahan Tante Emma di sini bisa memaafkan kesalahan Aluna. Namanya manusia itu tidak ada luput dari kesalahan.